Bila saya tonton persembahan kalian pada pagi tadi, saya nampak sinar baru kepada dakwah di Malaysia. Ya. Tapi hari ini macam mana teruk sekalipun jadi pada umat ni, tak akan ada lagi Nabi yang akan dihantar. Kenapa? Kerana tanggungjawab itu telah diletakkan kepada kita semua, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke pencarian Asatizah Zayan tahun 2024 peringkat separuh akhir. Saya pun sebenarnya tak naklah bercakap lebih panjang lagi. Tetapi melalui pengalaman saya, saya memang suka singkir-singkir ke orang ini. Sebenarnya saat inilah sebenarnya yang paling kita tak suka sebenarnya. Saya hanya menggurau saja tadi. Saya pernah melalui pengalaman ini. Saya pernah disingkirkan di Akademi Fantasia satu ketika dahulu. Di konsert yang pertama saya dah terkeluar, dah balik kampung, dah bungkus dah. Tetapi mereka masukkan saya balik selepas itu. Mungkin kalau ada siapa yang tersingkir hari ini, jangan bersedih. Mungkin ada rezeki lain, betul tak? Jadi okey semua eh? Okay. Jadi sudah bersedia ke? Macam mana? Baik, insyaAllah apa-apa pun saya ucapkan tahniah kepada semua asatizah kita yang telah bertunggu lumus dari pihak pencadang maupun pihak pemangkang. Kedua-duanya lebat yang terbaik, alhamdulillah. Ya, semua memang berniat untuk di pendakwah kan, betul tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Teruskan, tegakkan niat kita, ikhlaskan hati kita, bersihkan hati kita. InsyaAllah, terus menyampaikan walaupun satu ayat. Saya copy balik apa yang korang cakap tadi. Saya nak umumkan dulu. Markah tertinggi di antara 6 para peserta kita. Tahniah kita ucapkan kepada juara di peringkat separuh akhir ini. Tahniah kita ucapkan kepada Ustaz Ara. Oh, juara hari ini lah. Ini juara separuh akhir, belum juara yang betul-betul ya. Juara yang ini belum ada dapat duit lagi lah. Belum dapat sign apa-apa lagi lah. Baik, jadi bila dah juara memang tak tersingkir lah. Apa aman? Tapi mungkin ada kejutan di hujung ni, kita tak tahu. Saat inilah sebenarnya yang paling saya tak suka sekali nak sebut. Tetapi saya terpaksa sebut. Nama yang disebut diminta untuk selangkah ke hadapan. Nama yang pertama. Sekejap, nanti korang nampak. Saya minta maaf. Itu nama yang pertama. Aina. Seterusnya, nama yang disebut minta selangkah ke hadapan. Fatimah. Dan seterusnya, saya minta maaf. Farah. Saya minta maaf ya, Farah, Aina dan juga Fatimah. Andai nama anda yang akan disebut sebagai peserta yang akan meninggalkan pencarian Asatizah Zayan 2024. Berat untuk saya sebutkan, tetapi saya terpaksa untuk menyebut kerana ini adalah pertandingan. Saya hanya menjalankan tugas saya yang bakal meninggalkan pencarian Asatizah Zayan 2024 adalah Aina. Awak masih lagi bertahan dan akan terus ke peringkat akhir. Aina, patah balik. Sekali lagi, ampunkan saya, maafkan saya. Saya hanya menjalankan tugas yang akan meninggalkan Asatizah Zayan tahun 2024 adalah bermula dari huruf F. E. R. Farah. Maafkan kami, Farah. Tahniah untuk Farah. Dan harap-harap Farah akan teruskan perjuangan Farah. Ya, ya, insyaAllah. Dan tahniah kita ucapkan kepada Fatimah kerana Fatimah berjaya untuk melayakkan diri ke peringkat akhir pencarian Asatizah
Zayan 2024. Sekian, insyaAllah, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Kalian semua, Farah, walaupun Farah terhenti setakat ini, ini hanya kita sebut sebagai formaliti sahaja. Apapun, keenam-enam saudara-saudari ini adalah ikon Zayan kesemuanya. Sebagai pendakwah generasi baru yang membawa nilai ilmu, akhlak dan adab dan naratif baru kepada kita sebut sebagai pendengar ataupun penonton kita di luar, madu'um kita di luar. Jadi bila saya tonton persembahan kalian pada pagi tadi, saya nampak sinar baru kepada dakwah di Malaysia. Ya, sinar baru. Dan saya ucap tahniah kepada Zayan kerana memberikan platform yang sangat berharga. Selepas ini, mantapkan ilmu dan ingat resmi padi, semakin kita terberisi tapi kita kekal menunduk, kan? Jadi insyaAllah kekal dengan komitmen dan azam. Dan insyaAllah saya ucapkan selamat maju jaya kepada kalian semua. Alhamdulillah, apa yang saya perhatikan tadilah, maknanya masyaAllah kamu semua ni memang Allah Ta'ala bagilah kemampuan dan juga kebolehan untuk menyampaikan, untuk menjadi da'i. Yalah, sebenarnya da'i ni, dakwah ni, kita semua adalah bertanggungjawab untuk dakwah, kan? Kerana kita adalah umat Nabi SAW, dan Nabi SAW adalah umat Nabi yang terakhir. Tapi hari ni macam mana teruk sekalipun jadi pada umat ni, takkan ada lagi Nabi yang akan dihantar. Kenapa? Kerana tanggungjawab itu telah diletakkan kepada kita semua, umat Nabi SAW. Kita ni berbeza-beza. Ha, kalau tengok cara berhujah tadi pun nampak perbezaan. Tetapi yang penting sekarang ini, kita nak gunakan semua kemampuan yang kita ada, yang terbaik yang kita mampu, untuk maksud macam mana kita nak iqamatuddin, menegakkan agama. Semoga Allah SWT terima lah. Itu yang paling penting, Allah terima kita. Zayan terima tu cerita lain juga lah. Tapi yang paling penting ialah Allah terima. Kan? InsyaAllah. Assalamualaikum. Baik, pagi ni hadari bersama dengan saya. Anak saya berada di Smoke Kingdom by Don Daniel. Sebab apa tu hadari? Hari ni kita nak ucap terima kasih lah sebab Smoke Kingdom by Don Daniel sudi menaja adik-adik asatizah kita ni untuk makan kali ni. Okey hadari, kita recap sikit. Carian asatizah Zayan 2024. Okay. Kalau tak silap, minggu lepas kita bermula dengan 11 orang. Kemudian seorang tarik diri. Betul. Kita tinggal 10 orang. Okay. Daripada 10 orang, kita ada bagi tugasan yang pertama. Dan 4 orang tersingkir. Sebab buat video apa semua tu, kan? Ya, 4 orang tersingkir. Kemudian daripada tinggal 6 orang, okay, kita adakan sesi debat, kan? Debat. Ada hari dia punya jadi apa, saya speaker je. Orang tak nilai saya. Tapi yang penting, dalam kita tengok memang sengit lah. Memang sengit debat tu. Akhirnya seorang disingkirkan, iaitu Farah. So sekarang ni untuk final ni, yang betul-betul final, sebelum kita bagi tugasan terakhir, kita tinggal 5 orang. Okay. Dengan 5 orang ni, kita sekejap lagi kita akan bagi tahu apakah tugasan terakhir untuk mereka. Ustaz mana? Ustaz Don? Ustaz. Kita nak minta kata-kata semangat dan nasihat daripada Ustaz Don. Tak ada pun Ustaz Don. Ustaz, silakan Ustaz. Mana Ustaz Don? Sepatah dua kata Ustaz, silakan. Ustaz, jangan senyum Ustaz. Kami tahu senyum tu satu sedekah, tapi cakaplah sikit. Ustaz. Ada Ustaz Megat. Bagi tahu sesuatu Ustaz. Imam muda Megat bersama dengan adik-adik asatizah kita. Jom. Jom Ustaz. Pagi asatizah sekalian. Sihat? Alhamdulillah, selamat datang ke Smoke Kingdom by Don Daniel. Tahniah kerana anda berjaya di sini. So hari ni, selain daripada kita macam biasalah dah ada restoran, kan, makan-makan, kan. Azim, sabar, jangan utama makan-makan. So kita ada aktiviti yang sangat special sebab hari ni kita akan bersama dengan wakil daripada Agami Group untuk berfungsi dengan kita semua. Maklumlah ada sebenarnya masuk final, kan. Tahniah. Kita nak ucap terima kasihlah kepada wakil daripada Agami Group. Kita ada anak-anak, kita ada Om Faizal kita. Dan sekejap je lagi, kita akan mendengarkan sedikit perkongsian tausiah. Terima kasih kepada Ustaz Bola.
92 jenis ya. Mulut satu. Banyak sangat gambar-gambar tiga gambar pun cantik semua. Tambah nak order aku. Saya nak order ni boleh? Jadi saya dulu pilih yang saya nak buat. Tiga. Ready lah kau satu. Saya terus membangkang kerana Allah. Pada hari kami, pada kali ini kami berkumpul. Ya Allah, ya Rahman. Dengan Lucy Jaya. Sebab kuatan jam ujung dah. Smoke Kingdom by Don Daniel. Terbaik.